Tak terima motornya disita lembaga pembiayaan atau leasing, sekelompok orang mengamuk dan membuat keributan di kantor leasing terkait di Surabaya. Polisi pun turun tangan. Bagaimana akhir dari kejadian ini? Dalam rekaman kamera pengawas terlihat sekelompok orang membuat keributan di dalam salah satu ruangan kantor lembaga pembiayaan atau leasing. Polisi yang menerima laporan mendatangi kantor lembaga pembiayaan itu yang berada di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Mengetahui kedatangan polisi, sekelompok orang ini malah mengamuk kepada para pegawai kantor leasing. Tidak ingin keributan terus terjadi dan mengganggu ketertiban umum, Satreskrim Polsek Sukolilo mengamankan mereka ke Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Kedatangan sekelompok orang itu dipicu oleh penarikan dan penyitaan satu unit sepeda motor oleh pihak leasing. Penyitaan dilakukan setelah pemilik sepeda motor menunggak pembayaran angsuran selama lebih dari 2 tahun. Ternyata yang menjadi permasalahan yaitu permasalahan kendaraan ya. Kendaraan sepeda motor di mana yang membawa sepeda motor ini menyicil motor lewat Adira. Sebenarnya kurang membayar 3 kali cicilan. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses mediasi yang dilakukan polisi di Mapolsek Sukolilo. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.